Apa kabar Sob? Seperti biasa, kali ini The Techno akan melakukan unboxing, tapi nggak di indoor ya. Sesuai masukan The Technoverse, kali ini kami akan mengunboxing Samsung Galaxy J5. Let's go! Oh iya, sebelum kita buka, kita lihat spesifikasinya dulu ya Sob. Di sini tertulis Samsung Galaxy J5 menggunakan layar Super AMOLED. Terus ada kamera depan menggunakan LED flash, Ultra Power Saving Mode. Konektivitas menggunakan LTE Cat 4. Lalu ada prosesor quad core 1,2 GHz. Kamera utama 13 megapiksel. Lalu ada kamera depan 5 megapiksel. Internalnya sendiri ada 8 GB memori. Oh iya Sob, di sini kami dapatkan versi Duos. Kami dapatkan Samsung Galaxy J5 dengan harga 2.800 ya Sob. Kita langsung aja buka Samsung Galaxy J5. Cukup susah ya Sob. Kita ambil. Ini ya Sob, Samsung Galaxy J5. Kita coba ambil unitnya. Cukup simple, sama kayak Samsung lainnya ya. Kita samikan dulu. Biasa di sini terdapat nomor produk. Lalu ada kartu garansi resmi Samsung. Coba kita ambil. Ini ya Sob. Selanjutnya ada buku panduan. Panduan singkat pemakaian. Kemudian ada lagi headset. Coba kita buka. Begini nih Sob, penampakannya. Ada juga micro USB. Di sini dia pakai port 2.0 ya. Kemudian baterai. Terus kepala charger. Udah habis ya Sob, nggak ada apa-apa lagi nih. Coba kita langsung aja nyalakan Samsung Galaxy J5. Ambil unitnya. Gini ya Sob. Coba kita pasang baterai. Coba kita buka. Ini begini dalamannya. Sampingkan dulu. Ambil baterai. Kita coba langsung nyalakan ya. Oh iya, ini coba dilepas dulu. Ternyata ada pelindungnya lagi nih. Ini begini Samsung Galaxy J5. Kita coba nyalakan. Booting pertama. Samsung Galaxy J5. Cukup cepat ya Sob. Coba kita lihat tampilan homescreennya nanti. Wah ternyata sama ya, tapi dibaca dulu. Berikutnya, lalu ada perjanjian lisensi.
sampingkan, setuju aja. Pengaturan waktu, suruh masukkan nama di sini ya. Detect no. Berikutnya, lewati saja. Berikutnya lagi. Selesai. Inilah tampilan homescreen dari Samsung Galaxy J5. Sama ya kayak Samsung lainnya, menggunakan app drawer. Coba kita lihat aplikasi bawaannya. Ada galeri, kamera, video, YouTube, Play Store. Ini ada Smart Manager ya. Coba kita buka. Kembali lagi masuk pengaturan Samsung Galaxy J5. Kita coba lihat dia pakai Android versi berapa. Ternyata pakai Android versi 5.1.1 atau bisa juga disebut Android Lollipop ya sob. Ya sob. Kita keluar aja. Kita keluar aja dulu. Oh iya, coba kita cek kamera yang katanya bawa LED flash di bagian depan. Ya sob, ada LED flash. Jadi buat sobat yang suka selfie, hasilnya lebih tajam ya sama jernih. Kita balik aja. Mungkin sekian dulu ya sob video unboxing kali ini mengenai Samsung Galaxy J5. Kalau sobat masih penasaran sama Samsung Galaxy J5, sobat bisa langsung simak review selanjutnya mengenai Samsung Galaxy J5 hanya di channel YouTube thetechno.com. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. The Techno, solusi tepat seputar gadget.